Hanya beberapa hari sebelum bursa transfer musim dingin 2022 ditutup, AC Milan merampungkan satu penanda tanganan pemain baru. AC Milan mengkonfirmasi kedatangan penyerang Red Star Belgrade, Marko Lazetic, Kamis tanggal 27 Januari waktu setempat. AC Milan mengumumkan perekrutan Lazetic dari Red Star Belgrade usai ditebus senilai 4 juta euro atau sekitar 64 miliar rupiah plus 1 juta euro dalam bentuk bonus. Selain itu, Red Star Belgrade juga bakal mendapatkan 10% keuntungan pada transfer Lazetic di masa depan, andai ia dilegoi Rossoneri. Dilansir dari laman resmi klub, AC Milan mengikat Marko Lazetic dengan kontrak jangka panjang. Lazetic diketahui menandatangani kontrak dengan Milan hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Lazetic menjadi pengganti sepadan bagi Pietro Pellegrini, yang dikembalikan Milan ke AS Monaco. Di AC Milan, Marko Lazetic akan memakai jersey nomor 22. Ia memilih nomor tersebut karena pernah dipakai pemain idolanya, Kaká.